Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat kuncup kalalili. Ya, seperti ini bentuknya. Ini, ya. Jadi ini saya bikin sendiri ya. Kalau yang apa sudah jadi pabrikan juga ada ya, tapi untuk mengirit atau menghemat kantong ya, jadi kita bisa bikin sendiri. Ya. Untuk alat-alat yang diperlukan, yang pertama saya menggunakan kawat. Ya, ini kawatnya kawat bangunan. Teman-teman bisa beli di toko bangunan. Ini kawatnya yang ukuran sedang ya. Kalau misalkan itu tuh kayak ukuran yang ukuran nomor 16 ini kawatnya. Aduh, gak bisa fokus. Ya. Terus kemudian saya menggunakan tisu untuk lapisnya. Ya, untuk lapis luarnya saya menggunakan kapas pembersih wajah. Ya, untuk stocking yang saya pakai, pertama stocking warna krem sesuai dengan bunganya. Kemudian dilapisi stocking warna hijau. Jadi biar kayak ada semu-semu hijaunya ya, seperti ini ya. Ya. Untuk cara pembuatannya gampang sekali ya. Jadi ini tisu, kita butuh tisu satu lembar. Satu lembar tisu, kemudian kita lipat. Ya, kita lipat seperti ini. Ya, setelah lipat seperti ini, kemudian kita masukkan kawatnya. Masukkan seperti ini, kemudian kita gulung sambil ditarik ke bawah ya, sambil ditarik ke bawah ya, seperti ini ya. Kemudian untuk merapikannya kita lapisi dengan kapas. Tipis aja, nggak apa-apa. Ya, kita lapisi seperti ini. Jadi biar lebih lembut ya, lebih soft untuk permukaannya. Ya, kita bisa bentuk seperti ini. Kemudian bagian bawahnya juga sama. Nah. Ini kuncup ya, kuncup bunga lili, biasanya dipakai buat kuncup bunga lili seperti ini. Ya, setelah seperti ini kita bungkus pakai stocking. Sesuaikan dulu bentuknya, kemudian kita ikat menggunakan benang. Untuk menghasilkan warna yang kuat, stockingnya kita rubel ya. Kita rubel. Ya, ini kalau biar lebih menyolok lagi itu dikasih warnanya warna kuning yang terang ya, ini bagus, kasih warna kuning yang terang itu lebih bagus. Nah, ini kita ikat lagi. Kemudian untuk lapisan yang terakhir kita menggunakan stocking warna hijau biar terlihat seperti asli kuncup ya. Warna hijaunya yang ini ya, jangan terlalu gelap, yang hijau-hijau terang ini. Nah, jadinya seperti ini, bagus ya.
deketannya. Kemudian untuk mempertebal batangnya, karena ini batangnya yang sedang, jadi saya lapisi menggunakan tisu. Ya, tisu yang saya pakai ini hanya setengah ya, setengah lembar ya, jadi jangan terlalu tebal. Ya, batangnya dibungkus, kemudian dililit. Setelah itu rapikan. Ya, jangan sampai ada yang bergelombang ya. Dirapikan. Dan proses terakhir kita lilit dengan floral tape. Oke, selesai. Kuncup kembali yang sangat mudah sekali. Sudah selesai. Ini kita tinggal tancapin saja ke sini ya. Oke. Tinggal tambahin ke sini. Dan wow, hasilnya mantul ya. Nah, ini yang kuning ya, enggak saya lapisi. Ini kuning semua. Nah, ini yang tiga saya lapis dengan seperti ini. Keren kan? Oke, selamat mencoba.